Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kami akan melakukan pengukuran kapal ikan yang ada di TPI. Pengukuran ini bertujuan untuk membuat gambar general arrangement yang dipakai untuk penerbitan rekomendasi jenis kapal. Yaitu kapal ini adalah untuk kapal penangkap atau kapal penampung. Oke, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Mas Masjid itu selalu dia suka di depan itu. Iya. Ini Bang Kolil. Itu juga ada kapal yang kita kerjakan kemarin, Borneo Pearl. Itu Borneo Pearl. Kapal latih. Ternyata ini kapalnya hasil kencana 3. Ini nanti di sini ada tangki bahan bakar dan juga tempat untuk santai lah. Seperti di sebelah itu ada tangki bahan bakar. Dia portable, dia bisa dilepas-lepas. Nah, gensetnya ada dua. Nah, ini lapan di dasar utamanya ada satu. Karbonnya ada 4. Oh, 5. Karbonnya ada 2. Depan sekali ada fresh water. Itu yang sudah jadi ya, sudah siap untuk berlayar nampaknya. Ini kemarin dikerjakan juga hasil kencana 2. Ini kapal berikutnya, hasil Mina 5. Seperti ini. Jadi anak
Pontianak. Kalau kapal-kapal di Juwana, dia tidak tegak seperti ini, tapi dia ada melengkung, sedikit melengkung. Ini mungkin yang sederhana ya. Kalau di Juwana itu dia bikinnya agak melengkung untuk kill. Kelinggi haluan, kelinggi haluannya. Dan jangan lupa apa, Cet? Subscribe, comment, and like, share juga. Doakan kami semoga mencapai 1 juta subscriber. Itu merupakan motivasi kami buat channel ini. 1 juta di tahun pertama. Iya. Oke, terima kasih, Bro. Mantap.